yo. Yang saya bicarakan tadi benar-benar terjadi, karena memang ini lahannya turunnya itu sangat-sangat jauh ya. Ini ada motor warga ini lagi ke hutan. Nah, lalu apa? Anda pengen tahu yang namanya blong matic itu, motor matic itu apanya? Nih guys, ini saya lagi tak istirahatkan. Ini rem kayak gini, ini sangat ringan ini, jadi jentik aja ini. Nah, dan dia nggak ngerem posisinya. Lah untung ya guys, untung saja ini posisinya. Kita pas lagi mau turun, nah dilihat ada motor ini, saya pertanyakan, ini jalannya rusak apa-apa? Masalahnya saya udah lama nggak kesini, udah lama banget nggak kesini. Ini jalan rusak atau orang ke hutan? Nah, saya berdiri di sini mau turun lagi, ditarik udah nggak ada remnya, udah blong. Ini blongnya kayak gini kasusnya. Ya, Anda pengen tahu, lihat. Nih. Blong ini karena memang sangat panasnya cakram hingga peleknya ini berwarna merah, guys. Sampai sininya ini berwarna merah semua. Ini kemerahan ini. Ini sebenarnya kalau malam posisi gelap itu nyala, guys. Ini karena sampai bamba atau bamba. Iya, seperti itu. Ini kalau nggak percaya, karena saking panasnya, saya nggak ada air, adanya buah kayak gini nih, saya tunjukkan. Nah, itu. Nah, dia bunyi cos 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 cos. Nah, itu. Nah, dia cakramnya, dia tahu bamba. Bamba itu menjadi bara. Nah, seperti itu. Dia sangat panas, bahkan di sini. Ini ngecos ini di sini. Nah, ini kalau dipegang tangan, saya pernah sih kasus pertama ngeblong itu dulu. Nah, ini sampai bunyi cos 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 cos. Nah, ini nih. Nah, pertama ngeblong dulu itu tak pegang, gemblung, panas banget. Ini kadang kalau nggak kuat, ininya ini ya bengkok juga karena tekanan berat turun terus, dan dia ngeblong ini panas. Ini juga ikut panas. Ini udah ganti beberapa kali, guys. Nah, itulah kisah-kisah sedih di hari Minggu seorang pembolang kayak gitu. Jadi Anda yang belum pernah mengalami matic blong itu harus hati-hati, bahwa motor matic itu kelemahannya di situ, bisa ngeblong, dan itu rem bukan andalan ya. Masih mending motor gigi. Motor gigi itu ketika ngeblong itu enggak, masih ada engine brake. Jadi ketika di gigi satu itu enggak bakal kebablasan, enggak bakal. Kalau ini bisa fatal. Yaitu kelemahannya di situ. Ini terlalu panas. Jadi oli itu naik. Ini saya nunggu dingin. Kalau udah dingin, kita jalan lagi, tapi harus hati-hati. Itu bisa blong lagi karena dinginnya ini lama ini. Kita harus duduk agak lama di sini. Oke, mantap jos sekali. Beginilah kesehariannya. Lalu lokasi apa yang akan saya tuju? Yang jelas lokasi udah lama saya nggak tuju. Lokasinya dulu jalan ini ya, ketika berangkat hujan pulang apa? Berangkat terang pulang hujan, itu Anda nggak bakal bisa pulang pakai motor. Alhamdulillah sekarang lokasinya udah dicor semua, jadi Anda masih bisa pulang dengan motor. Lalu masih ada aja rumah ya, ada gajah ya. Padahal ini di balik bukit sana sini, balik bukit, semua hutan. Aksesnya hanya satu jalan ini. Tapi tetap ada orang, ada desa, ada rumah di sana nanti. Oke, woyo. Ikuti terus petualangan kita. Yang nonton ini belum madang, harap madang ya. Takut kalau nggak madang itu Anda akan lemes. Oke, kita lanjut sampai konten selanjutnya. Mantap, jos. Nah, sampai anu masir nopo? Iya. Nggih. Kula boten ngerti yang kesini itu pasir itu lah paling kadang ikak jeneng teng banam iku. Oh, tani. Alah, ditani tani tanggungan. Anu ngapa? Bikin di tempat. Nggih. Nanem lombok itu enggak. Udan bae. Jagung mandang nanam jagung di tebi bajing kali tikus. Tapi dalam ini jarang seleng. Seleng nonton. Ini buat tenaga.
Negara ini wis seratan kali mriku kathah nek 10 kali paling mung setunggal untuk menjadi gitu tapi malah gampang ditulak kecelenge daripada itu saya nggih kecelenge itu ditulak bayar niku ngangge itu obat obat mabuk mau kolaktron niku sing mambute ah ora seneng niku jan mboten maring nek tikus niku jemper ya jago sempat nunggu dados. Tapi ini macan rana nang kene ya. Oh, ten tapi nggak terkenal. Ringane ture-ture niku teng niku malah wonten anu anake si putih. Apa nggih? Oh, ana sing menangi ya. Ana sing menangi. Niku doreng napa macan niku? Durene tutul. Oh, macan akar mungkin nggih. Gede mboten Pak anakane? Durene wis mentok. Gede yo. Dikata tapi kan onten kidang anggi onten ketek anggi onten nggih nek kidang enten iki celeng anggi onten macan tetep macan macan nyawak udan apa onten nggih niku Allah nek kada sangka anak ketiga mungkin winginane niku lare niku masang sarang karena kulo jujur iya jaring mboten nangge niku bambu di palang oh nggih nek niku ngegereng tengi ajingin apa nih mboten ket Nek macan kan ngeri loh. Cuman mboten niku malah durane tiyang ri, nggih tiyang RT ngriki menangi niku sebab ngetron. Ipan menggan mriku turune. Mau nilek atus ajan kakak. Niku wonten anake tek asih putih turun. Oh, anakannya si cilik nggih nek anake. Anak biasanya kados niku nek kasihan pengen putih. Heeh, bener. Macan ngiring gue ngeri banget lah. Kalau ngiring gue meden nih. Oke. Kalau ngiring malah ngukulnya malah gedos. Inginannya diburau nih. Ngedal ngerikin apa turennya. Kali ngablang ini buatan gedung tiang. Hahaha. Kalau kami buatan mendepak. Kalau minum mendepak. Kalau paling-paling gitu. Kalau tembanan-tembanannya itu kan tembri kok. Oke, oke, oke. Itu kuburan itu. Oh, kuburan apa itu? Warga? Warga, warga ngeriki. Oh. RT. Oke, oke, oke. Oke, gue paturin. Gue, ini malam gak terima kok. Jeng, atur nuwun. Ini janji banget sih, lagi gue mbak. Anak ya. Yuyuyuyu, alhamdulillah sekali. Ya itulah penuturan warga sekitar. Jadi memang lokasi ini sangat terpencil, ya. Ini kayak kalau saya lihat itu hawa-hawanya itu kayak di Papua. Walaupun saya nggak pernah ke Papua, tapi saya sering nonton video-video Papua. Jadi kontur gunung-gunungnya dan sungainya ini mirip sekali. Repek napa mbah? Oh, asal kata. Kalau kan dekat ke kan itu itu. Oh, bagus itu. Sing pajeng sing ada apa sih? Nggih, wong seneng tok mbah lah. Sing pajeng ya sing pajeng sing main. Nggih. Ya inilah kehidupan di Jawa. Ini udah masuk Pulau Jawa tapi di bagian ujung atau di bagian termasuk udah masuk pedalaman ya. Ya, sepedalaman-pedalamannya Jawa ya tetap harimau masih ada. Itu malah ceritanya mbah tadi kan baru muncul itu harimau sedang ngiring-ngiring tahu sedang ini sedang mengasuh anaknya. Berarti harimau itu kan berkembang biak. Nah, tapi harimau sini, harimau Jawa itu seperti apa ya? Seperti kita menyebutnya mbah. Jadi ada tingkatan-tingkatan itu. Gimana ya? Kita menyebutnya itu harimau di Jawa itu enggak kayak di tempat-tempat lain ya. Jadi mereka juga kayak tidak terbiasa dengan manusia, tapi tidak juga mengusik dengan manusia itu loh. Ya, ini batuan-batuan di sini kita akan coba teliti batuan di sini kita dapat apa saja. Karena dulu batuan di sini mantap-mantap sekali ya. Tapi musim kemarau ini musim hujan malah habis banjir, jadi kita nggak terlalu banyak pelataran di sini. Seperti itu bunyinya, mantap tuh sekali. Istimewa bukan? Istimewa sekali. Ini di sini sampah sangat jarang, ya. Ini itu tadi saya tunjukkan batuan geplakan tadi itu sebuah
mungkin dari jenis jet juga, keplakan-keplakan batu tadi mantap sekali. Ini ada aliran-aliran sungai-sungai kecil kayak gini. Ini hijau ternyata lumut, guys. Ya untuk mencapai ke sini aja itu sangat-sangat susah. Motor hampir dua kali ngeblong. Itu bukan suatu kebetulan. Memang kemampuan motor dalam turunan ditekan terus ya seperti itu. Dua kali ngeblong. Nah, itu terus diterus-teruskan ya. Kalau nggak paham karakter motor sendiri ya bahaya sekali. Bahaya sekali itu, guys. Nih, kita nemu Jolo Sutro. Di sini ada Jolo Sutro. Kadang batu kayak gini nemu motif tapak jalak seperti itu. Tapi ini kurang bagus. Kita lanjut. Dan batu kan di sini. Ini bukan batu pecah ya. Ini batu tunggal-tunggal. Masih terbungkus kulit semua. Jadi kalau pengen tahu dalamnya itu harus dikeplak atau diketok. Termasuk batuan-batuan besar. Oke, saya akan coba nyebrang ke daerah sana. Tapi saya akan habiskan lokasi ini dulu, guys. Saya habiskan dulu. Ya, kehidupan di sini tentram sekali, guys. Saya lihat sangat tentram. Listrik sudah masuk sampai sini, ya. Listrik sudah masuk sampai lokasi ini. Terus apa lagi yang saya kabarkan kepada Anda? Ya, seperti inilah bahwasannya di Jawa yang notabene katanya terpadat dan sudah tidak ada lagi lokasi terpencil. Itu salah. Di tempat-tempat kami itu masih banyak hutan, ya. Padahal itu terpadat se-Indonesia. Di tempat-tempat kami itu masih banyak lokasi-lokasi terpencil. Walaupun sudah kemasukan listrik dan jalan bercor, ya. Dan di tempat kami itu banyak sekali hewan-hewan yang termasuk langka, udah harap diharap langka. Wow, kita nemu batu besar, guys, di sini. Ini batunya kristal, full kristal ya. Ini giok apa-apa, saya juga belum tahu. Yang jelas ini keras banget. Batunya keras banget, kulitnya batu lintang. Ini hijaunya kayak gini, kita lihat. Mana emasnya, guys? Batu ini mengandung emas. Kita lihat, ini emas. Ya, ini saya nyebutnya pirit sih. Cuman ini kristalnya kayak ger-ger. Ini bukan dari jenis sekis ataupun apa, saya nggak tahu. Yang jelas ini batunya gede, mantap, jos sekali. Ini, kita lihat. Kristalnya hijau, seger. Ini piritnya full pirit. Ya, mohon maaf, saya menggunakan GoPro, jadi nggak bisa fokus. Tapi yang jelas ini menyala-nyala. Ini nyala. Ini nyala, ini emas ini kayaknya. Kuningnya minta ampun, mantap, jos sekali. Jadi memang di sini memang lahan emas juga. Atau malah induknya ya, bisa dikatakan induknya. Tapi untuk sampai lokasi ini hanya orang-orang tertentu, guys, yang tahu, guys. Batunya sangat licin sekali. Kalau nggak percaya, saya nggak mungkin getok batu ini sebesar ini atau nyempil batu ini dengan alat kecil, nggak mungkin. Ini yang jelas bagus sekali, bagus sekali. Wuyu, ini hijau semua. Tapi ya apalah daya, batu bagus di tempat seperti ini itu ya buat pajangan aja. Sampai anak cucu kita sambil jalan. Kita akan menjadi beberapa konten. Konten pertama itu perjalanan dan cerita-cerita masyarakat. Jadi kita juga tidak hanya uduk-uduk turun bolang terus itu, tidak. Kita juga edukasi dan juga kita mempelajari lingkungan dari warga setempat dan juga mitos-mitosnya yang berlaku. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, apa saja yang dibicarakan itu bisa menjadi sebuah pelajaran ya. Bukan pelayam. Ini lagi hijau. Ini campuran, ini kristalnya Tosca. Nah, ini campur-campur. Jadi untuk konten pertama memang sengaja saya belum fokuskan untuk mencari ya, guys. Saya fokuskan untuk neliti-neliti dulu. Karena ya ujung-ujungnya pasti mencari, guys. Ini hijau full. Kristal tembus. Ini lahannya seperti ini. Woyo-woyo, indahnya. Indahnya. Indahnya, indahnya, indah. Oke, mantap, jos. Mantap, jos. Hanya ada di Master Golden. Hanya ada di channel Master Golden. Sesuatu yang ada gajah. Sesuatu yang selalu lain daripada yang lain. Dan sesuatu yang totalitas. Karena kita selalu menunjukkan petualangan-petualangan, di mana petualangan itu memang menjadi sebuah hiburan dan menjadi sebuah pelajaran bagi keseharian kita dan menjadi sebuah pekerjaan saya.
Masih banyak batu-batu yang sangat-sangat indah di sini. Ini batu brongkal kayak gini, ini belum saya ungkap loh. Di konten kedua saya akan coba ungkap apa saja sih batu di sini. Oke. Saya juga udah gatel ini, udah mau gedar-gedar. Tapi saya akan tunjukkan Anda dulu. Nanti konten kedua kita akan ke sana-sana-sana. Habisin di sini, di pelataran situ, itu pelataran semua batu. Jadi batunya itu minta ampun bagusnya. Ya. Inilah lahan batu-batu, Sungai Hulu, sungai-sungai purba, ini maksudnya sungai purba di sini. Jadi ketika manusia purba itu dulu-dulunya mungkin ya tinggalnya setiap orang dulu itu pasti dekat dengan sungai. Seperti itu. Ini kita lihat pemandangannya. Ini saya memang mau mentok ke sana dulu ya. Setelah itu kita naik dan nyari yang di pelataran sana. Indah sekali, guys. Nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Bagi yang nonton channel ini tapi belum subscribe, subscribe lah, guys. Iya. Dan ketika Anda, para jiwa petualang yang tak pernah bisa bolang, itu bisa selalu mengikuti petualangan saya, karena saya akan selalu menghadirkan yang ada di Gajah lain daripada yang lain dan totalitas. Seperti itu kasusnya. Oke, kita kesana dulu. Sungguh sangat indah sekali, indah sekali, indah sekali, mantap jos. Sesuatu sangat luar biasa di hadapan mata Anda ini, langsung di hadapan mata Anda ini. Saya tunjukkan. Ternyata di Jawa masih ada lokasi seperti ini, banyak, guys. Ini baru Kebumen atau anggap saja Jawa Tengah. Lokasi-lokasi lain tidak lebih, caranya tidak lebih keren ya. Apa? Lokasi-lokasi lain bahkan ada yang jauh lebih keren. Seperti itu maksudnya. Indah sekali. Ini ada batu Nogosui di sini. Tapi Nogosui apa? Nanti kita review. Saya mau mentok dulu ke situ. Wow, di situ ada batu gede, guys. Saya penasaran juga di situ. Ya inilah pembolangan, inilah pencarian, inilah petualangan. Karena setiap hari adalah petualangan, guys. Anda tahu yang biasanya kontur penyusun batuan di sungai-sungai biasanya itu dia kecil-kecil ya batunya. Di sini ini konturnya itu batunya nggak kecil, gede-gede banget. Iya. Kalau beruntung di sini kita nemu sebuah giok tunggal yang istimewa, bahan-bahan tunggal yang istimewa, bahkan batu besar yang sangat istimewa. Hoyo-hoyo kita lihat, seperti itulah bunyinya, seperti inilah pemandangannya, dan seperti inilah kenyataannya alam kita. Kita harus selalu bangga dengan alam kita. Kita harus selalu memanfaatkan alam kita. Jangan kita duduk manis dan menunggu-nunggu sampai orang luar itu menemukan sesuatu di tanah kita. Karena seharusnya yang menemukan itu kita semua. Karena seharusnya yang menemukan sesuatu yang indah itu dari pribumi atau kita-kita semua sebagai warga negara Indonesia. Karena ketika orang luar yang menemukan, itu pasti akan diproses oleh orang luar juga. Maka dari itu ilmu itu penting. Janganlah jadi orang bodoh, jadilah orang yang pintar. Karena kepintaran itu bisa meranggut segalanya. Dalam arti bisa menjaga, bisa menambah, dan bisa memanfaatkan sesuatu. Bersama channel saya Master Golden. Di konten pertama kali ini memang sungguh sangat indah. Di konten-konten kali ini memang sungguh saya sengaja menunjukkan bukan hanya pembolangan saja, melainkan ya budaya, sisi lain alam, dan cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madang dan salam petualang semua. Mantap, cuy.